Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai National Chinyi University atau NCUT 2+i Industry Academia Collaboration. Nah, apa sih 2+i Industry Academia Collaboration itu? Program ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Taiwan yang ditujukan untuk politeknik seluruh Indonesia. Dengan tujuan melanjutkan pendidikan jenjang D3 ke S1 di beberapa universitas di Taiwan yang terbuka untuk jurusan keteknikan dan pariwisata. Adapun waktunya sendiri, untuk angkatan pertama telah dimulai pada tahun 2018 dengan durasi kuliah 2,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa tergantung dengan universitasnya masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi website yang terkait. Salah satu universitas yang telah berhasil pada program ini adalah National Chinyi University of Technology atau NCUT. Universitas ini merupakan salah satu universitas yang telah berhasil mendidik dan menamatkan mahasiswa Indonesia dari program ini dengan jurusan Refrigeration, Air Conditioning, and Energy Engineering. Adapun yang dipelajari adalah sebagai berikut: Refrigeration Cycle, Air Conditioning, Heat Exchanger, and Air Piping System, Fuel Cells, Photoelectric Engineering, Precision Manufacturing, Computer Aided Graphics, Mechatronics, Energy and Environmental Control. Pun fasilitas yang diberikan NCUT adalah sebagai berikut: perpustakaan dan kafetaria, dapur internasional, laboratorium dan ruangan kelas, pusat bahasa, gedung olahraga, dan lapangan olahraga, pusat konseling, musola, dan asrama. What a wonderful world.
timeline perkuliahan mahasiswa di NCUT? Pada tahun 2021, mahasiswa akan mendaftar pada spring semester. Untuk semester pertama, mahasiswa akan menjalani perkuliahan sampai fall semester 2021. Semester kedua, mahasiswa akan menjalani perkuliahan sampai spring semester 2022. Untuk semester ketiga, mahasiswa akan menjalani perkuliahan sampai fall semester 2022. Kedua, kemahiran membahasa Inggris minimal harus dengan TOEIC 500 atau dengan level yang sama atau lulus dengan wawancara. Untuk semester kelima dan sampai selesai, mahasiswa akan menjalani internship sampai fall semester 2023. Untuk tuition fee sendiri, pada tahun pertama, mahasiswa akan diberikan beasiswa atau tuition fee gratis 100% jika melewati semua nilai minimum tiap mata kuliah dan menaati peraturan yang berlaku. Pada tahun kedua, semester ketiga, mahasiswa akan mendapatkan potongan 50% jika melewati semua nilai minimum tiap mata kuliah dan menaati peraturan yang berlaku. Setelahnya, mahasiswa akan membayar tuition fee 100%. Untuk tahun ketiga, mahasiswa akan membayar tuition fee 100%. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai rata-rata akademik setidaknya 70 poin atau setidaknya dengan IPK 2,7. Yang ketiga, melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan oleh universitas seperti ijazah, transkrip nilai, motivation letter, autobiografi, dan lainnya yang dapat Anda lihat di website atau langsung menghubungi narahubung universitas. Berikut adalah gambaran mahasiswa di NCUT. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Demikianlah penyampaian video untuk kali ini. Sampai bertemu di NCUT. Salam, National Chinese University of Technology.